أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إكرار صدري قلو تفر. إكرار صدري قلو تفر. كمي صدري قلو تفر berjanji. كمي صدري قلو تفر berjanji. Untuk menyelesaikan hafalan kenapa kita namakan program ini Pulau Takbir? Kita ingin Pulau Penjengan kembali seperti dulu lagi. Meneruskan semangat para leluhur kita, semangat Al-Qur'annya. Kita lihat sebuah mushaf Al-Qur'an tulisan tangan langsung menyambut kita di pintu masuk masjid. Dan kita tidak ingin Al-Qur'an ini hanya sebagai sebuah pajangan. Kita ingin Al-Qur'an ini sebagai pengingat bahwa dulu leluhur kita telah meninggalkan semangat Al-Qur'an di masjid ini, di pulau ini. Dan insya Allah ini adalah bakti kita untuk para leluhur kita. Karena Rasulullah dalam sebuah hadisnya di zaman Al-Qur'an bin Foto Anan, apabila meninggal seseorang maka terputuslah amalnya kecuali tiga. Sodat Fatin Jariah, Fatin Bidu Tafa'udin, Wawal dan Yusolim. Ilmu yang sodat Jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa yang syasol. Maka insya Allah ketika hari ini anak cucunya menjadikan kembali Musaf Pulau Al-Qur'an ini, Pulau Peningan ini sebagai Pulau Al-Qur'an, maka manfaatnya bukan hanya kita rasakan hari ini, tapi mengalir amal jariahnya kepada para leluhur kita, karena beliaulah yang telah menyiapkan fasilitas tempat kita dulu hari ini. Pulau Takbir adalah semangat ketika para ulama mengatakan tak dari Tuhan merasa sejarah akan berulang dari Tuhan merasa bahwa Pulau Penjengan adalah pulau yang dulu menjadi pusat pemerintahan kerajaan Jawa, bahwa Pulau Penjengan adalah menjadi pusat syiar Islam di bumi Melayu, bahwa Pulau Penjengan adalah pulau yang penuh dengan keberkahan. Hari ini kami bersama para santri datang bukan untuk membawa hal yang baru, tapi mengulang sejarah bahwa Pulau Penjengan adalah pulau yang penuh berkah. Kita berharap sekali kehadiran kita hari ini didukung oleh masyarakat, dan bahkan kegiatan kami di angkatan pertama merupakan dukungan dari masyarakat. Alhamdulillah saat ini kami datang bersama 12 santri kami yang putra, kemudian 18 santri kami yang putri. Ada sebuah misi yang ingin kami jalankan bersama santri-santri kami. Kami mohon izin kepada orang tua kami, adalah misi bagaimana menjadikan Pulau Penjengan
mengembalikan pulau Pinang sebagaimana leluhur kita menjadikan bumi ini bumi yang berkah, bumi di mana syiar Islam itu diajarkan.